Setakat 2010, beberapa bulan dia kata sampai bulan 2010 sudah ada jumlahnya 234,588 anak luar nikah yang berdaftar dengan JPN. Maknanya tuan-tuan, orang laki-laki perempuan yang berzina dua kali ganda jumlah tersebut. Yang laki-laki dan perempuannya sudah mencecah 470,000 dah tuan-tuan ni. Anak-anak muda yang berzina, na'udzubillah. Dahsyat ni. Tuan-tuan sayangilah anak-anak kita. Jaga tarbiah mereka baik-baik supaya mereka jadi insan yang soleh. Itu tanda syukur kepada Allah. Syukurlah di atas nikmat rezeki yang tuan-tuan bagi. Manfaatkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ni macam malam ni tuan-tuan syukur kepada Allah. Malam-malam ada juga masa untuk rumah Allah. Ada masa untuk agama Allah. Tu syukur. Ni ada orang dapat rezeki tuan-tuan kedekut. Ada orang lagi naik gaji lagi naik pangkat Mekah pun tak pergi. Ada orang lagi kaya lagi tak keluar zakat. Ni mana tanda orang syukur kepada Allah. Ya Imam Ghazali rahimahullah dia kata antara tanda orang syukur orang tu bina surau. Antara tanda orang syukur dia makmurkan surau masjid. Antara tanda orang syukur dia semayang berjemaah. Antara tanda orang syukur dia datang majlis ilmu memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Dan yang keempat hendaklah kamu redha dengan Allah. Ya radhiyallahu anhum wa radu an. Ya kita nak bertemu dengan sirat hidup kena redha dengan Allah. Kita kadang-kadang tak redha. Allah bagi sakit sikit aja dah mula oh Tuhanku. Mengapa engkau timpakan aku penyakit? Sepatutnya yang kena penyakit bukan aku, tetapi Pak Imam yang patut kau sakitkan. Dan kita ni gitulah tuan-tuan ni. Sebenar sakit sikit je tuan-tuan dah tak redha-redha tuan-tuan kan. Bukan makna tak payah berubah-ubah, tapi redha. Kadang-kadang komplain Allah Ta'ala. Komplain, ya Allah, kenapalah bini aku gemuk sangat. Padahal bini tu lama dah kahwin dengan dia kan. Ada tuan-tuan ni. Ada, ini cerita kawan-kawan ni yang bercerai berai. Astagfirullahalazim. Bila dia bercerai berai, apa alasan dia bercerai? Tak serasi. Tak serasi. Oh kan nampak dia kata tak sesuai lah. Tak sesuai apa, anak tujuh dah tak sesuai lagi. Tuan-tuan, astagfirullahalazim. Padahal tuan-tuan hidup belah dia datang. Jangan cerai nak kahwin dua, silakan. Tapi takut tuan-tuan bini nombor satu ataupun dan sebagainya lah. Akhirnya ceraikan ni kahwin dengan yang nombor dua. Dan kata tak serasi pula. Akhirnya dua-dua bercerai. Sekarang duduk sorang-sorang tuan-tuan kan. Astagfirullahalazim. Jadi redahlah tuan-tuan dengan ketetapan Allah. Dan yang kelima, ya tuan-tuan. Kita Imam Syafi'i pada suratan. Kita semua akan menerima suratan. Ya tuan-tuan, ada orang terima suratan dari depan dan ada yang dari belakang, daripada kiri dan kanan, ashabul yamin wa ashabul shimal. Jadi tuan-tuan, kita nak lepas daripada menerima suratan ni, jangan banyak kata perkataan sia-sia. Jangan cakap banyak. Banyak baca Quran. Tapi ustaz-ustaz kena cakap banyak lah tuan-tuan ya. Nanti tuan-tuan kata ustaz pun jangan cakap banyak. Ustaz-ustaz ni memang kerja dia bercakap. Tapi ustaz-ustaz pun kena pilih lah. Jangan jadi ejen penyebar fitnah nombor satu. Jangan jadi ejen penyebar qazab, pembohongan. Jangan jadi ejen-ejen bawa-bawa apa benda-benda yang karut-marut. Jadi ejen pengubah masyarakat. Ejen menyebarkan ilmu agama Allah. Itu cakap yang baik. Tak boleh cakap baik, jangan cakap. Banyakkan zikir. Banyakkan zikir. Dan yang kedua, pendekkan cita-cita. Tuan-tuan, tuan-tuan dah ada gaut kecil manis ni, janganlah cita-cita nak kahwin tiga lagi, sudahlah cukup lah. Ya tuan-tuan kan. Kadang-kadang duduk kat hospital, terlantar terbaring. Bini tanya, bang nak kahwin lagi? Boleh, boleh tuan-tuan kan. Padahal penyamuk-nyamuk ni tuan-tuan kan. Bangun serta mata, carikan jodoh untuk aku kan. Dah cukup lah tuan-tuan ni. Yang tu pun tak mampu dah. Jaga yang ada sudah tuan-tuan kan. Kadang-kadang ada orang pelik, umur 80 nak kuasa lagi, dah jadilah. Umur 80 nak kuasa lagi, sudahlah tuan-tuan. Ni sampai sanggup tembak orang, bunuh orang, fitnah orang kerana nak kekalkan kekuasaan. Cukuplah. Jangan tamak-tamak, bagi calon orang lain. Saya tak teringin nak dia besar tuan-tuan. Saya tak teringin pun. Bini besar pun saya tak nak. Bini kecil je tuan-tuan kan. Tak nak. Tapi ada seorang cita-cita, ya Allah, punya banyak. Cita-cita untuk agama tak apa. Kita cita-cita nak tengok negara Islam tertegak betul. Ini untuk peribadi ni tuan-tuan. Jangan banyak sangat nak longgok harta. Cukuplah tuan-tuan kan. Ini melampau-lampau. Di umur 80 haji tak pergi lagi. Kenapa tak pergi haji? Nanti Ustaz, saya lepas niaga pisau naik ni agak. Sebaru saya pergi. Tuan-tuan, asyik tangguh-tangguh ibadah. Tangguh-tangguh kerja agama. Sebab mengejar cita-cita yang belum pasti.
Cita-cita yang kita kena letak tepat depan mata kita, nak masuk syurga, nak dapat redha Allah, itu tetap. Baik, kemudian yang ketiganya, memperbanyakkan puji kepada Allah, zikir. Banyak ketentuan ni zikir. Orang Melayu terkenal dengan zikir hanya dalam majlis tahlil. Itu pun dengan syarat ada makan. Dan syarat makannya sedap. Ha, kalau makannya tak sedap, tahlilnya ringkas. Pak Imam tanya, ni bukan Pak Imam sini, Pak Imam tempat lain. Malam ni makan apa? Ha, malam ni biskut mayat je Ustaz. Ha, biskut mayat 50 cukup kan? Ha, tuan-tuan. Ada kadang-kadang kita pergi ke kampung-kampung tu, ada rentak tuan-tuan. Kalau rentak biskut mayat, la ilaha illallah. Tak sedap tuan-tuan kan? La ilaha illallah. Slow motion. Berapa slow motion? Macam alah makan tak sedap kan tuan-tuan kan? Ada yang kadang-kadang rentak nasi biryani. Banyak tapi sebab tak tahan lapar. La ilaha illallah. Semangat tuan-tuan. Lepas habis ni nasi biryani, terentak nasi biryani orang panggil tuan-tuan kan. Astagfirullahalazim. Sebelum tuan-tuan, kita azim balik tahlil, sebelum kita ditahlilkan, tahlil lah banyak-banyak. Ibu-ibu duduk di rumah buat apa? Sambil-sambil kita tanam pokok bunga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Banyakkan ya. Dua-duakan suami pun boleh. Suami tu kadang-kadang nak dengar juga suara kita yang lemak merdu tu. Nak tepuk cucu dah tak ada, tepuk punggung suami. Bang tidur bang. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Kan boleh ibu-ibu ya? Dua-duakan. Kita duduk saja-saja. Boleh baca buku sambil zikrillah. Kita ni malas je. Baik tu Imam Ghazali dah susun dah zikir harian. Ya Allah, ya Subhanallah. Susunlah supaya kita rajin. Pernah satu hari Fatimah datang jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, ayahandaku penat sangat buat kerja rumah. Tak ada khadam-khadam. Ada tak khadam-khadam free? Hantarlah rumah anak anda seorang. Boleh tolong-tolong. Apa kata Nabi kat Fatimah? Fatimah, nak tak abah bagi yang lebih baik daripada khadam? Nak tak? Nak. Balik rumah buat kerja. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Kerja siap. Badan pun dapat sihat. InsyaAllah tenang. Dan insyaAllah pahala pun dapat. Ya betul orang buat kajian ni. Mulut kita. Kalau kita buat kerja sambil merungut penat. Bukan kat dapur tu. Allah, aku daripada tadi masak, basuh semua. Suami tak tolong. Penat lagi teruk, penat dia. Stress, tension. Tapi kalau kita masak dengan hati tenang, kita nak cari redha Allah, nak suami sayang, lillahi ta'ala, tak rasa penat. Ya, kita memang penat tapi rasa kurang. Ya, kita masak-masak, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sudah 3-4 pekerjaan dah kita buat. Memang ni orang buat kajian. Betul. Orang yang ingat Allah, Allah bagi kekuatan. Fatimah pada kali pertama dia buat ini. Dalam sejarah disebut Fatimah ni, keberkatan dia sebut subhanallah dengan kuat imannya kepada Allah. Keberkatan yang disebut ni yang pengisar bergerak.